mencoba serban jenggot ke arap-arapan. Nggak puas ke arap-arapan, tumbuh lagi istilah baru, kadrun, kadal, gurun. Perempuan pakai cadar ke arap-arapan, pakai kerudung ke arap-arapan. Udah muncul gerakan anti jilbab di Indonesia. Perempuan-perempuan Islam yang cinta NKRI, aliran Nusantara, anti jilbab. Kami akan berjihad menentang jilbab. Berjihad menentang jilbab. Dia orang Islam, coba. Alangkah ngerinya pendangkalan Islam terhadap orang Islam hari ini. Kita nggak pernah lihat orang pakai jas, kita bilang ke penjajah-penjajahan. Ada gubernur pakai jas, kita bilang, bapak pakai jas, ya, ke penjajah-penjajahan, bapak. Nggak pernah kita bilang begitu, betul? Betul. Kenapa dia bilang pakai serban ke Arab-Arafat? Saya pakai jubah serban ke Arab-Arafat? Enggak. Saya ini bapak, saya orang Melayu, Pak. Tengku saya dari Serdang. Saudara kakek saya Tengku Permaisuri Kerajaan Serdang. Maka kami dapat Tengku, tapi kakek saya itu orang Pagaruyung. Kakek saya orang Pagaruyung, Rajo Saudin namanya. Kakaknya dikawini Sultan Serdang. Enggak punya anak. Ketika lahir bapak saya kan kemanaan, diambil ke istana, dipestakan 7 hari. Diberi nama Tengku Rofiuddin bapak saya. Kakek saya orang Pagaruyung, nenek saya orang Aceh. Ibu saya orang Cina. Jadi saya orang apa coba? Saya asli orang Nusantara, betul? Saya asli orang Nusantara. Saya pulang ke Cina tahun 2005. Saya keliling Cina 40 hari dakwah keliling Cina. Hanya Xinjiang enggak boleh masuk. Yang Xinjiang itu memang sudah ditutup itu. Supaya orang luar enggak tahu bagaimana penganiayaan terhadap orang-orang Xinjiang. Xinjiang itu dulu 75% orang Islam. Sekarang diimigrasikan, dimasukkan orang-orang Han yang enggak beragama, PKI-PKI lah kalau di sini komunis. Akhirnya sekarang orang Islam di Xinjiang itu enggak sampai 30%. Saya waktu itu udah enggak boleh masuk sana. Saya tengoklah foto kakek-kakek saya di sana. Pakai jubah semua. Enggak ada satupun foto kakek saya pakai celana pendek. Macam Cina singkek bengkel mobil itu. Seluruh foto kakek-kakek saya pakai serban, pakai jubah. Sebagian pakai serban, pakai jenggot. Enggak Islam. Mana yang Islam, cuma ibu saya kok yang Islam. Paman saya, kakek saya, mana ada yang Islam. Tidak ada satupun keluarga saya, ibu saya yang Islam. Tapi pakai serban. Kenapa? Karena serban bukan budaya Arab. Serban juga budaya Cina. Serban juga budaya Cina. Mana buktinya? Kalian tontonlah film Kung Fu Jet Li, Hung Fei Hung. Tendangan tanpa bayangan. Ceng, 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 ceng. Pakai apa dia? Bajunya apa? Baju apa? Yang kuat jawabnya apa? Tiba-tiba ada kiai bilang, jubah itu ke Arab-Araban. Kurang gaul nih kiai. Itu lahir di Senapelan, matinya di Tangkerang. Jalan-jalan lu sekali, jalan-jalan ke Cina, lihat. Lihat. Buka mata. Ini pendangkalan aja, Pak. Memang disengaja. Itu ke Arab-Araban. Datang kita gak mau ngaji, itulah. Maunya dibaca kitab itu. Biar yang bahasa Indonesia gak apa-apa. Beli hadis Tirmidzi. Baca bagaimana perilaku Rasul, pakaian Rasul, bagaimana cara Rasul makan. Syama'il. Kitab Syama'il. Sudah diterjemah bahasa Indonesia kok. Baca aja. Rasulullah bajunya kayak mana. Rasulullah makannya bagaimana. Piring makan Rasul ada dua. Satu untuk 4 orang, satu untuk 6 orang, satu untuk 12 orang. Dibaca nama piringnya ini. Kendaraan Nabi onta, ontanya namanya Koswah. Pedang Nabi Zulfaqar yang membelah tulang punggung manusia jadi dua. Dibaca aja, biar bahasa Indonesia gak apa-apa. Biar kita tahu bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
biar kita gak ditipu sama orang-orang yang membenci Islam, yang menghancurkan Islam dari dalam. Serban jubah ini bukan pakaian Arab. Ini pakaian yang disuruh Allah di Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, ya bani Adam, hai laki-laki, anak cucu Adam yaitu manusia yang laki-laki, qad anzalna alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian, hai laki-laki, manusia anak cucu Adam, yuwari sawatikum, jenis pertama sekedar tutup aurat saja. Pakai celana jojon, tahu jojon? Jojon itu tamatan pesantren Tasikmalaya. Beliau yang mengislamkan Cahyono. Tidak pernah tinggal sholat berjemaah itu jojon. Dalam perjalanan ngelawak pun dia jam sholat minggir, sholat dia imamnya. Sempat ngaji dengan saya di Jakarta Timur. Jojon dengan Cahyono, sekeluarga-sekeluarga itu ngaji malam Senin. Beliau yang cerita sama saya, Cahyononya yang cerita. Maka beliau walaupun pelawak pakai celana gak pernah di atas lutut, haram sebab paha dalam mazhab Syafi'i aurat. Dia kalau pakai jubah apa pakai celana pendek tetap tertutup lutut. Dia tahu hukum jodoh, bukan orang bodoh jodoh soal agama. Gak peduli, kita ini gak peduli mau apapun kerja kita, kalau kita tahu agama selamat. Dulu pemain bola kaki, masih sebelum World Cup, sebelum Piala Dunia, masih Julius Rimet, itu kiper terhebat sedunia namanya Lev Yashin dari Soviet. Itu kalau main dia sendiri yang kiper yang celananya di bawah lutut, karena dia bermadzhab Syafi'i dari Bukhara. Dia tahu betul itu aurat laki-laki, paha itu nampak haram hukumnya. Silahkan lihat itu film-film dokumenter Julius Rimet. Semua celana pendek waktu itu dia di bawah lutut. Ah, andai kata pakai celana jojon, enggak usah pakai baju sholat Jumat, sah apa enggak? Kutanya dulu, sah enggak? Sah. Pantas apa enggak? Ah, sempat sholat Jumat di Masjid Mualimin ini besok, khotib Jumat sama makmumnya celana jojon semua, enggak pakai baju, sah apa enggak? Sah. Sah, pantas apa enggak? Maka muncul ayat berikutnya, sambungannya, pakaian jenis yang kedua, warisha, pakaian eksekutif, pakaian terhormat. Kalau orang Melayu teluk belanga, khotib-khotib Jumat di Brunei, di Malaysia masih pakai teluk belanga. Orang sholat Jumat di Brunei, di Riau masih pakai teluk belanga. Itu ada di Quran, pakaian eksekutif. Orang Jawa pakai pelangkon, pakai beskep, pakai rok, apa, pakai sarung. Itu namanya risha. Orang Barat pakai jas. Itu pakaian eksekutif. Ada di Quran Al-A'raf 26. Silakan pakai pakaian terhormat itu. Saya masih punya teluk belanga. Sama tengkuluk-tengkuluknya masih punya. Kan saya tengku. Sekali-sekali rindu saya pakai juga walaupun dalam rumah. Kalau keluar rumah saya pakai yang ini. Kenapa? Ini yang ketiga. Walibasut taqwa. Yang ketiga walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair. Kata Allah dari tiga baju, pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Isim tafdil ini, dzalika khair. Ini yang paling baik. Kalau Allah bilang paling baik, mana bisa kita bantah? Belum tentu. Leh, Allah bilang iya, kau bilang belum tentu. Kau Tuhan baru kau. Turun jalan Melati kau. Allah bilang jubah itu khair, yang paling baik. Ini pakaian terbaik, serban, jenggot, jubah, tongkat, cincin. Cincin saya rusak, saya simpan di tas. Saya tetap pakai cincin. Sebab Rasulullah pakai cincin. Cincin Nabi Fairus. Batunya, batu Fairus. Cincin. Mana buktinya ini pakaian terbaik? Kita tes malam Ahad, malam Minggu.
Jam 2 malam pergilah ke diskotik. Orang lagi zikir setan di situ. Cik 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 cik. Datanglah kita pakai jubah serban. Assalamualaikum kalau enggak bubar. Berarti ini pakaian tidak bisa kompromi dengan kemaksiatan. Betul? Bagaimana kalau ada rumah pelacuran? Pelacuran. Perempuan-perempuan pelacur lagi kumpul-kumpul malam, datang orang pakai jubah serban. Assalamualaikum, nona-nona manis. Siapa yang mau saya booking hari ini sampai besok azan subuh? Apa kata pelacur-pelacur itu? Hormatilah pakaianmu, Pak Haji. Pelacur pun nolak. Sama orang pakai serban juga. Nolak. Kalau polisi, boleh-boleh. Pakai itu, handi toki pakai baju dinas. Boleh-boleh. Ayo anak-anak gadis, siapa yang mau saya booking? Diskon 50%. Polisi mau ya diskon 50%. Kalau ulama pakai jubah serban booking hostess, mau gak dia? Biar kalian tahu ini pakaian terbaik. Gak bisa campur dengan kebatilan. Sekarang ini dihina seolah-olah gak ada dalilnya. Quran dalilnya, apalagi hadis. Tengok cara mereka menghancurkan agama. Soal jubah serban, Abu Jahal pun pakai serban juga. Itu kan memang disengaja itu, supaya pakai jubah serban merasa kayak Abu Jahal. Rasul pakai jubah, iya, tapi Abu Jahal pakai jubah. Kalau kau pakai jubah berarti kau ikut Abu Jahal, bukan ikut Rasul. Ini kan PKI ini cara berpikir. Padahal walaupun Rasul pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah, tidak sama. Abu Jahal pakai jubah. Abu Jahal sebetulnya tidak pakai jubah ya. Saya baca di sejarah Abu Jahal pakai pakaian Parsi. Dia bangga dengan sutra. Superior Parsi. Waktu itu kan superpower cuma dua, Parsi sama Romawi. Abu Jahal enggak pernah pakai jubah. Dia pakai pakaian Parsi. Yang pakai jubah itu Abu Lahab. Abu Lahab pakai jubah. Abu Lahab pakai jubah, Nabi pakai jubah, sama-sama pakai jubah. Iya, tapi Abu Lahab pakai jubah berdasarkan nafsunya. Sedangkan Nabi pakai jubah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu surah An-Najm. Nabi itu bertindak ngomong enggak pakai nafsu. Nabi itu kalau bicara pakai wahyu. Kita lihat bedanya. Jubah Nabi jubah syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Jubah Abu Lahab sesuai dengan nafsu. Mari kita lihat bedanya. Nabi pakai jubah, tapi Nabi mengharamkan pakai jubah dari sutra. Betul? Hadis Tirmidzi itu. Nabi mengharamkan laki-laki Islam pakai baju sutra. Sedangkan Abu Lahab jubahnya sutra. Dia mau menunjukkan bahwa dia orang kaya. Abu Lahab kaya apa? Dia tidak tinggal di kota Mekah. Abu Lahab tidak tinggal di kota Mekah. Abu Lahab punya kampung sendiri. Jadi kalau dari kota Mekah itu keliling Ka'bah itu semua itu Mekah. Nabi di dekat Babu Salam. Sekarang rumah Nabi itu tempat Nabi sudah jadi WC. Dihancurkan dijadikan WC rumah Rasulullah. Rumah Sayyidina Abu Bakar jadi Aproy, jadi mall, dihancurkan. Abu Lahab itu tidak tinggal situ, dia tinggal kira-kira arah Tan'im, pertengahan antara Mekah dengan Tan'im. Di tengah-tengah itulah ada satu kampung namanya kampung Abu Lahab. Kalau naik taksi lama juga itu 12 menit sampai 15 menit. Saya dulu setiap tahun saya ke situ. Bukan ziarah Abu Lahab, enggak. Saya bawa tentu orang-orang dekat saya, istri saya, murid-murid saya yang paling dekat, saya bawa tuh. Ini Abu Lahab tidak di sini rumahnya, bukan di Mekah sana, ayo kita ke sana nih, jauh. Nah di sana ada gunung, gunung batu, namanya gunung Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu selain punya kampung, punya gunung. Kaya dia, punya kampung sendiri Abu Lahab itu.
Makanya dia waktu dipanggil Nabi, dakwah terbuka. Kan Nabi diperintahkan menyampaikan, ya ayuhal muddatsir kum fa'anzir wasiyabaka fatohir. Hei, kamu yang berselimut pak siang. Muddatsir itu orang yang berselimut siang, tipis. Kalau muzammil itu yang berselimut malam, tebal. Saya siang pun tidur pakai selimut pak. Risih kali saya rasa kaki saya dilihat orang. Kaki aja dilihat orang, risih kali saya rasa. Ah, saya siang pun pakai selimut, tapi selimutnya tipis. Kalau malam saya pakai selimut tebal. Kalau malam saya muzammil. Kalau siang saya muddatsir. Nabi dibangunkan siang, bangun, bikin dakwah, sampaikan terang-terangan. Udah 3 tahun ini Islam disampaikan sembunyi-sembunyi di rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Maka Nabi umumkan supaya semua orang datang. Abu Lahab tuh jauh, Pak, makanya dia jengkelnya setengah mati. Abu Lahab kan besannya Rasul. Anak Nabi Ruqayyah dengan Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma itu dinikahkan Nabi dengan 2 anak Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Jadi besanan. Datang jauh-jauh dari Tanim, kalau naik unta kan lebih setengah jam. Mau naik taksi aja 15 menit kok. Sampai di Mekah, tiba-tiba Nabi bilang, eh manusia, kalau aku katakan di belakang gunung ini ada musuh yang akan membunuh kamu, menghancurkan kamu, kamu percaya gak? Semua bilang percaya, kan Nabi Muhammad gak pernah bohong. Al-Amin, percaya. Maka kemudian Nabi, kalau kalian percaya dengan saya, dengarkan saya katakan. Ayuhan nas, hei manusia, kulu la ilaha illallah. Kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu akan sukses dunia akhirat. Diambil Abu Lahab batu. Hanya untuk ini kau kumpulkan aku. Hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Celaka tanganmu. Mau dilempar batu Nabi. Celaka tanganmu. Saat itu Allah turunkan tabbat tiada Abi Lahab. Yang celaka bukan tangan Nabi, tapi tangannya Abu. Dia pakai jubah juga, pakai serban tapi terbuat dari sutra. Rasulullah mengharapkan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pakai jubah tidak menutup mata kaki, tidak isbal, enggak mau Rasulullah isbal. Ulama kita berbeda pendapat tentang hukum meluncurkan jubah atau sarung di bawah mata kaki, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Berbeda pendapat. Tapi yang jelas makruh kan dibenci Allah, haram dilaknat, dua-duanya kan enggak bagus. Sedangkan Abu Lahab kalau dia bikin jubah, walaupun harganya mahal sutra, dia sengaja dipanjangkan nyeret-nyeret tanah supaya cepat robek, supaya dia beli baru lagi, menunjukkan dia kaya. Udah berapa bedanya? 2. Rasulullah pakai serban, serban Rasulullah berekor. Kadang-kadang ekornya 1, kadang-kadang ekornya 2. Lihat dalam kitab Syama'il Imam Turmidzi. Paling pendek ekornya segenggam. Paling pendek segenggam, paling panjang sehasta. Sedangkan Abu Lahab kalau pakai serban bisa 5 meter ekornya, digiling-gilingkannya di lehernya, digiling-giling. Menunjukkan bahwa dia kaya, bisa beli sutra sepanjang itu. Dulu kain biasa aja 400 dirham harganya, kan ditenun tangan. Mana ada waktu itu mesin. Baju tenun tangan paling murah berapa? 7 juta sekarang, ya enggak? Kain sungkit? Berapa kain sungkit? Kan semua dulu tenun tangan baju. Bayangkan kalau kain tenun tangannya itu terbuat dari sutra, berapa juta? Dan Nabi memakai warna kesukaan Nabi, kata Nabi, pakailah jubah berwarna putih, pakaian berwarna putih, putih kesukaan Allah, hadis Tirmidzi hasan sahih. Dan pakailah pakaian hijau, hijau kesukaan Rasulullah, itu Abu Nuaim. Jangan pakai warna sufur, jangan pakai warna kuning, kunyit busuk. Hanura lah itu ya. Kunyit busuk hanura lah itu ya. Jangan kau pakai jubah kunyit busuk. Makruh. Imam Suyuti mengatakan makruh. Jadi ada aturan. Meskipun Nabi pakai jubah serban, Abu Lahab pakai jubah serban, tapi Abu Lahab seenaknya sendiri, sedangkan Nabi pakai hukum syar'i. Sampai sini paham?
Kita sengaja didangkalkan itu. Ah, jubah serban Abu Lahab juga pakai jubah serban. Beda, bos. Jangan dibikin sama. Rasulullah tidak mengharamkan pelihara kumis. Tapi Rasulullah sendiri kumisnya dipotong. Uhfu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan uhfu. Yang uhfu itu, yang uhfu, mencukur habis, itu Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Dicukur habis kumis, uhfu. Sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memelihara kumisnya huffu. Huffu artinya melingkar bibir. Malaikat-malaikat melingkar di aras Allah. Huffu itu melingkar. Jadi Nabi membolehkan pelihara kumis meskipun Nabi memotong kumisnya. Dipotong kumis Nabi. Umar bin Khattab juga, Abu Bakar Siddiq juga potong kumis. Tapi Sayyidina Utsman pelihara kumis, hanya saja kumisnya itu melingkar bibir. Dan Rasulullah SAW melarang pelihara kumis melewati lingkaran bibir. Dilarang sama Nabi. Kalau ada orang pelihara kumis tebal, potong, kata Nabi. Jadi enggak ada dalam Islam, bukan Bugis sembarang Bugis, Bugis bertuah dari Indragiri. Bukan kumis sembarang kumis, kumis bertuah penyaring kopi. Pelihara kumis potong lewat bibir. Ada aturan, ada syariat Islam di situ. Paham? Paham? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi enggak sembarangan. Sekarang itu dibanding-banding. Ini bukan enggak sengaja, memang disengaja ini. Untuk orang Islam itu kebingungan, pendangkalan ajaran Islam namanya. Ini pernah diceramahkan Kiai Ma'ruf Amin beberapa kali ini, termasuk pada zikir nasional Republika. Sebelum beliau jadi wapres, beliau ceramahkan ini. Beliau nangis, terseduh-seduh dia nangis, menceritakan betapa Islam di Indonesia sedang didangkalkan dan diselewengkan dari Islam yang sebenarnya. Beliau nangis waktu itu. Saya di sebelahnya, orang saya penceramah juga kok. Harian Republika itu. Setelah Erick Thahir jadi menteri, barulah saya enggak boleh ceramah di Republika. Karena Republika dia punya, Erick Thahir punya. Enggak pedulinya itu, bukan banyak kalinya dikasihnya duit. Banyak pun duit enggak yang kumakan duit ceramah, enggak ada urusan. Tapi kan agama mesti disampaikan. Betul? Walau pahit. Walau pahit. Sampaikan aja. Gak apa-apa itu. Buat apa manis kalau dibenci Allah? Lebih baik pahit tapi disenangi Allah. Seluruh dunia benci gak apa-apa asal Allah senang. Buat apa seluruh dunia senang kalau Allah benci? Pilih mana? Nah ini prinsip. Jadi agama ini harus diamal. Paham? Dan disyiarkan sehingga anak cucu cicit kita nggak ada yang murtad.